Pemirsa, emiten konstruksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK membukukan laba bersih sebesar 21,46 miliar hingga kuartal 3 tahun 2023. Angka itu merosot 76,66% secara tahunan. PT Wijaya Karya Bangun Gedung TBK atau WIKA Gedung atau WG membukukan laba bersih sebesar 21,46 miliar hingga kuartal 3 2023. Angka tersebut merosot 76,66% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 91,98 miliar. Di sisi lain, pendapatan perseroan tercatat naik 53,8% dari sebelumnya 1,67 triliun menjadi 2,57 triliun. Secara rinci, pendapatan segmen jasa konstruksi tercatat sebesar 2,4 triliun, segmen industri mencatatkan pendapatan sebesar 118,01 miliar, segmen konsesi sebesar 38,51 miliar, serta segmen properti tercatat sebesar 10,98 miliar. Kedepan, WIKA Gedung berkomitmen untuk fokus dalam menjaga kondisi likuiditas perseroan. Adapun likuiditas menjadi salah satu concern utama perseroan seiring dengan kondisi industri konstruksi pasca pandemi COVID-19. Perseroan memiliki strategi internal untuk menjaga kondisi likuiditas, utamanya saat memasuki tahun politik. Salah satu strategi yang dilakukan yakni dengan melakukan pembiayaan mandiri untuk setiap proyek yang digarap. Tim Liputan, IDX Channel.